Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di acara Lapor Pak nih, persiapan taping Lapor Pak, dan ada yang spesial yang sangat istimewa dan juga luar biasa. Lapor Pak pada kesempatan kali ini tapingnya bareng doi kesayangan nih, yaitu Ivan Gunawan. Terlihat di sana Ivan Gunawan menggunakan jaket nih, dan di sini pastinya seru habis dari Ayi Gun Yuhu syuting Lapor Pak nih. Ivan Gunawan Lapor Pak Trans 7. Dan juga dari The Life Story 32, Cie, Ayu Ting Ting dan juga Ivan diledekinnya sama semua temannya karena taping persiapan Lapor Pak-nya bareng doi kesayangan. Dan juga di sini ada Bella ya, menemani Ivan Gunawan nih di Lapor Pak, pastinya seru dan juga sweet abis nih. Untuk unggahan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat, ceritanya jadi pacar Ayang selingkuh. Kapan tayangnya nih, seru, kapan ya live atau rekaman, kapan tayang nih taping ya. Ternyata masih banyak yang bertanya nih, ini taping atau live ya, aduh kapan tayang ini, share langsung dong TV lagi rusak. Wah kapan nih mau nonton di TV, aku biasanya lihat di YouTube, Lapor Pak, kalau ada ikon pasti nonton. Kalau ada Pak Gun dan Bu Ayu pasti nonton. Wah harus nonton, pasti seru. Kalau ada Mamas dan Ayu, akhirnya ini sih wajib dan kudu training. Banyak yang mendoakan Ayu dan juga Ipan bisa bersama nih, mengingat sang adik akan melepas masa lajangnya tanggal 20 Februari ini. Persiapan yang sangat matang sudah dipersiapkan untuk Syifa dan juga Nanda. Tinggal Ayu dan juga Ivan ya yang sebentar lagi menyusul nih. Kita doakan saja yang terbaik. Doa-doa terbaik pastinya berdatangan untuk pasangan Ayu dan juga Ivan. Semoga bisa langgeng nih. Dan pastinya bisa menuju halal selamanya dan bisa bahagia dunia dan akhirat. Tabarakallah untuk Ayu dan juga Ivan, semoga selalu bisa bersama. Informasi selanjutnya juga di sini dilansir langsung dari Instastory dan juga Instagram Ivan Gunawan. Di sini Ivan menuliskan, bagaimana hidupmu merasa lebih penting daripada bagaimana kelihatannya. Kamu layak mendapatkan dunia bahkan jika itu berarti memberikan kepada dirimu sendiri. Hashtag Ivan Gunawan. Dan juga positive thinking. Di sini Ivan Gunawan membagikan foto barunya nih siang ini bersama tas kesayangannya, tas Hermes tentunya, dan dengan baju yang sangat cool dan juga ganteng nih. Tak hanya ini, Ivan juga memberikan sebuah foto, membagikan sebuah foto lama yang mana di sini Ivan terlihat sangat gemuk pemirsa. Pipi dan juga dagu hampir bersatu nih, dan juga bentuk tubuhnya yang sangat gendut. Dan di sini juga Ivan Gunawan memberikan kita foto kenangan lamanya yang tampak sangat kurus. Foto pertama ini Ivan Gunawan memberikan sebuah gambaran bahwa tubuhnya sangat wah luar biasa gendut sekali. Dan di sini juga Ivan Gunawan menuliskan, bisa yuk segini lagi Gun, memberikan semangat pada dirinya sendiri. Semangat itu pun dikomentari oleh Krisna Dangdut. Yeay, semangat Ivan Gunawan. Tak hanya Krisna Dangdut, Atalipar, wow Kak Igun semangat. Teh mungkin gak sih kembali ke masa itu. Atalipar dan juga Ivan Gunawan. Di sini juga ada Kartika Putri, bisa semangat. Dan juga dari dokter kesayangan nih, Cici Nugraha, bisa. See you dokter, tulis Ivan Gunawan. Di Deva Hendrik juga mengomentari foto Ivan Gunawan nih, bo itu baby Gwina bukan sih yang di foto, hahaha. Gue inget tuh momen-momen itu, hahaha. Maharani Kemala, tunggu aku katanya Ivan Gunawan. Maharani juga pengen kurus nih. Dari make up, kemudian ya ampun Kak Dodo, begitu tulisnya. Bagi sahabat semua, kita doakan semoga Ivan Gunawan bisa memiliki tubuh yang ideal nih, gak gemuk lagi seperti tahun sebelumnya ya.
Semoga deh diet yang sehat bisa dijalani dan selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Oh ya, doa terbaik untuk Ivan, apapun yang diinginkan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada informasi terbaru nih dari LG Photography, di mana di sini LG Photography membagikan foto terbaru dari Ayu Ting Ting dan juga sang anak tercinta yaitu Bilqis Humairah Rajang hari ini yang tampak begitu serasi dan juga bahagia. Di sini bertuliskan mirip endutnya sama. Dan tak hanya itu, di sini juga ada momen kebersamaan Inul Daratista bersama Ayu nih, di mana di sini dilansir langsung dari akun Instagram Inul Daratista. Pemirsa, shoot lapor Pak sama Wong Ayu. Ayu Ting Ting love you, tulis Inul Daratista di akun Instagram pribadinya. Jadi pada dangdut bersatu menjadi satu nih di acara lapor Pak. Wah, bagaimana serunya jika mereka semua goyang ngepor nih. Kita tunggu aksi dari Ayu dan juga Inul yang pastinya membuat kita tertawa dan juga bahagia nih. Sehat selalu untuk Ayu yang selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Doakan agar selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Unggahan tersebut di komentar ini oleh para fans love you, tayang kapan ini wajib nonton. Dan juga di sini dari Ayu Ting Ting, Mbak, thank you for coming lo, Mbak Idul. Dan langsung nih dijawab oleh Mbak Inur, love you Ayu Ting. Wah, Mimin juga udah gak sabar nih pengen lihat aksi dari Inul Daratista dan juga Ayu Ting Ting. Tabarakallah untuk Ayu yang selalu tampil cantik dan juga baik hati terhadap semua orang yang dekat dengannya. Kita doakan semoga selalu bahagia dan semoga job-job pekerjaannya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada momen bahagia yang diunggah oleh Siva, di mana di sini foto-foto terbaru dari prewednya bersama Nanda sang kekasih hati sudah dibagikan di akun Instagram pribadinya. Sontang saja foto-foto tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat yang melihat sangat bahagia karena momen-momen tersebut begitu indah dan juga cantik. Di sini bertuliskan Prewit Shiva dan juga Nanda. Erik Halamin, love you, Masya Allah, cantik, mirip dan mengelilingi wajahnya Neng Shiva. Sama 99% mirip banget sama Bilqis, Masya Allah, keren. Dan masih banyak lagi komentar-komentar berdatangan selanjutnya dari beberapa sahabat. Krisna Farezi, aku gak dikirimi foto-fotonya cinta. Ada Ayu Ting Ting juga nih bersama Erik yang mengomentari status Shiva. Oh, udah keluar fotonya, kata Erik Halamin. Seperti yang kita tahu, Erik Halamin adalah fashion designer dari sang diva Ayu Ting Ting yang pastinya beliau adalah salah satu yang memang bekerja keras dalam pembuatan dan juga prewitnya Shiva nih. Dan 3138, ya Allah, bagus sekali ya hasil fotonya, cantik Shiva dan Nanda ganteng, semoga lancar sampai hari ha. Amin ya robbal alamin, lancar-lancar sampai hari ha ya teh, lancar sampai hari ha Auti, wow amazing, lancar sampai hari ha Shiva, bahagia dunia akhirat, berdua salam dari Medan. Terima kasih para sahabat yang selalu setia mendukung keluarga Ayu Ting Ting. Dan inilah momen-momen bahagia ketika Ayu dan juga Ivan serta Shiva dan juga Nanda sang calon pengantin. Kita doakan semoga dua-duanya bahagia. Putri Derojak sama pasangannya cepat nyusul ya Aigun. Amin ya robbal alamin. Dan di sini juga ada status terbaru nih dari Ayu yang sama-sama membagikan foto kebahagiaannya. Di mana di sini sang adik sedang prewed bersama kekasih pujaan hatinya. Prewedding Shiva dan juga Nanda semoga diberikan kelancaran sampai hari HD. Amin ya robbal alamin. Unggahan tersebut pastinya dikomentari nih oleh beberapa sahabat, bahkan sampai ribuan nih pemirsa. Yang tak bisa Mimin sebutkan satu persatu, tapi semuanya mengungkapkan kebahagiaannya karena sang adik akan melangsungkan pernikahannya sebentar lagi. Bismillah next, Ayu Rosmalina dan Ivan Gunawan, amin, doa aja dulu. Terus jangan pernah bosan, insya Allah kabul, amin ya robbal alamin. Oke sahabat, inilah beberapa postingan dan juga status terbaru dari Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Inul Daratista, Shiva dan juga Nanda. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Oke sahabat, semua ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya.
Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Semangat dan selalu memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di samping Anda. Selamat beraktivitas kembali, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.